Pengunjung bertambah, pendapatan meningkat. Itu kesan projek selenggara dan pelihara Tasik Timah Tasuh Perlis menerusi Belanjawan 2024. Wan Nur Azli Wan Cik ada perinciannya. Penerbangan charter dan dana kepada Pusat Pelancongan Islam ITC untuk membangun industri pelancongan mesra Muslim di Malaysia. Bangunan dan tapak warisan tumpuan pelancong akan terus dipelihara untuk menjamin keindahan dan kebersihan. RM20 juta disediakan untuk maksud tersebut. Memulihara lokasi termasuk Tasik Timah Tasuh di Perlis, Kenong Rimba Park di Pahang. Tasik Timah Tasuh termasuk dalam 41 pakej eko pelancongan Perlis yang menjadi tumpuan tourism Malaysia. Projek naik taraf kemudahan pengunjung termasuk platform terapung bagi menggantikan titik kayu yang usul siap sepenuhnya Julai lalu. Alhamdulillah kami ini dapat platform terapung ini untuk kemudahan pengunjung lah, dan kemudahan komuniti nelayan kat sini lah. Maknanya sebelum ini kita ada titik yang agak teruk. Alhamdulillah kerajaan bagi platform baru ni, jadi pelancong dari seluruh Malaysia ni memang berpuas hatilah dengan peruntukan yang kerajaan bagi dekat komuniti nelayan Timah Tasuh. Pelbagai kemudahan infrastruktur yang ditambah baik di Tasik Timah Tasuh melonjakkan kehadiran pengunjung, khususnya ke santori ikan air tawar. Selain mampu meningkatkan pendapatan komuniti perikanan Timah Tasuh. Di segi pendapatan tu bolehlah dalam masa dalam satu hari tu bolehlah dalam tinggal 200 kalau nak banding dengan sebelum ni tu boleh cari makan lah. Kata selepas naik taraf ni sambutan tu amat menggalakkan, tapi selepas ni kalau di bajet baru kalau dia ada peruntukan lebihan tu, kalau boleh jalan masuk lagi clear, lagi lah ramai. Sebab sekarang ni kalau orang lalu daripada jalan raya, kadang-kadang tu tak perasan kata ada jalan masuk ke sanctuary. Kadang-kadang orang terlepas pandang. Jadi kalau dia ada signboard besar, jalan masuk yang sempurna, lagi mungkin lagi ramai pengunjung akan masuk. Ketika ini, terdapat 45 nelayan darat di Tasik Timah Tasuh terlibat secara aktif dalam sektor pelancongan. Diharapkan dengan usaha menyelenggara dan memulihara sekitar tasik berkenaan dapat mengambil kehadiran lebih ramai pengunjung. Wan Azli Wan Cik, RTM.